Al-Quran adalah hudan linnas atau pedoman bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, peringatan malam Nuzulul Quran memiliki arti penting bagi umat Islam karena di malam 17 Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya pada acara peringatan malam Nuzulul Quran tahun 1437 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Selasa 21 Juni 2016. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkesempatan memperingati Nuzulul Quran tahun 1437 Hijriah. Peringatan Nuzulul Quran memiliki arti penting bagi umat Islam. Pada malam 17 Ramadhan merupakan malam yang dimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah satu dari hukuman bagi umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kaum muslimin memperingati sesuatu pun yang terbuat agar semakin tumbuh motivasi untuk mencintai Al-Quran, membacanya, mendalami isi di balik kandungan serta memahamkannya dalam kehidupan. Gubernur juga menambahkan dalam banyak ayat, Allah telah menjanjikan bahwa patuh dan tunduknya manusia pada Al-Quran akan menjadi wasilah atau perantara dan penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah ke tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dalam sambutannya, Dr. Zaini juga sempat mengutip surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan juga bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan juga bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka.